antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi kalau ini adalah dia mengambil dari virusnya itu sendiri, jadi di swab lalu di apa namanya diperiksa di dalam rapidnya itu tadi, maka sudah bisa terdeteksi setelah di apa namanya diperiksa 1 atau 2 jam. Jadi tingkat kevalidannya hampir sama dengan PCR swab yang selama ini kita lakukan di laboratorium. Ini penyebaran COVID belum berhenti. Pastikan menggunakan masker, menjaga jarak yang aman, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini penting untuk terus kita ingatkan. Kan waktu itu semua terkonfirmasi landai. Sudah nggak ada zona merah. Orange sudah makin sedikit, makin banyak yang kuning. Ternyata makin longgar. Nah, sekarang ada zona merah kembali, 6 daerah. Saya mohon pokoknya kita terus tidak berhenti menyampaikan pesan, andai pun vaksin datang, vaksin sudah dilakukan proses vaksinasinya, tetepan kita harus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kan vaksin ini masih pada item-item yang pokoknya kita nunggulah pemerintah pusat, misalnya yang berada di garda terdepan, Nakes, TNI, Polri, kita ikut apa yang menjadi guidance dari pusat.